Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan tutorial menarik, yaitu cara menghapus history YouTube. Caranya sangat gampang sekali, teman-teman bisa menonton video ini dan setelah menonton pasti akan berhasil. Oke, kita pergi ke sini, ke bagian koleksi ya, kalau salah bagian koleksi. Kita lihat dulu ya. Jadi seperti ini YouTube bagian koleksi, kemudian teman-teman lihat history. Di sini teman-teman lihat centeng titik tiga, nanti kita buka lagi story. Nah, ini historinya banyak sekali teman-teman, jadi banyak sekali sudah aku nonton. Teman-teman bisa hapus semuanya ya, silahkan dihapus mana yang mau dihapus. Nah, oke, siap. Nah, mana yang mau dihapus silahkan dihapus. Nah, oke, kita hapus ya, kita lihat caranya siapa yang hapusnya. Kalau ini kan cara satu persatu ya, cara menghapus kita titik tiga di setiap video. Dan kalau cara menghapus cara banyaknya, teman-teman bisa langsung klik titik tiga yang di atas ya, bagian ini ikutin, kemudian bagian history tontonan. Nah, kita lihat history tontonannya, siap. Nah, jadi tampak seperti ini teman-teman. Silahkan pikir-pikir dulu kalau mau menghapusnya, karena tidak bisa di restore ya setelah dihapus. Nah, setelah itu teman-teman klik OK ya, atau langsung delete ya, delete historinya. Oke, jadi caranya mudah seperti itu saja. Nah, barulah nanti hilang semuanya. Kenapa aku nggak delete? Karena ini masih berguna. Bye bye.